engineer menciptakan banyak alat di dunia ini yang sering kita lihat, yang sering kita pakai, tapi kita kadang nggak mengerti bagaimana cara penggunaannya. Misalkan saja suatu lift. Nah, sebenarnya engineer itu menciptakan lift tidak hanya sekedar lift yang kita naiki selama ini. Dalam penciptaannya, engineer menggunakan konversasi energi, sehingga energi yang digunakan untuk mengangkat lift tersebut bisa menjadi seefisien mungkin. Ada banyak hal lain, misalkan saja pintu garasi otomatis, crane, bulldozer, breku, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu tergantung pada counterbalance-nya yang akan dibahas pada video ini. Bermacam-macam alat yang akan dibahas pada video ini menggunakan counterbalance sehingga akan meminimalisir energi yang digunakan untuk mengangkat suatu beban sejauh apa yang ingin kita angkat. Baiklah, kita lihat saja.